بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة. أو كما قال. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله pada malam yang butuh dan pada malam yang petuah, pada malam ning, oleh karena kita mengata-kata malam ni malam butung, lagi pula malam petuah, oleh karena kita boleh berhipung tempat yang baik, lagi pula kita boleh berhipung tempat yang Allah Ta'ala janji katanya nak mengampuni akal dosa kita, maka kita boleh mari duduk dalam majlis malam ning, saya sedia pun serupa. Menunjuk gapo ni? Menunjuk katanya wikaba, kata kita ni orang yang Allah Ta'ala pilih. Kerja agama ni bukan kerja bulehan, tapi kerja agama ni apa yang kerja pilihan, orang yang Allah Ta'ala pilih. Ketika kata dia Tuhan pilih kita, menanda kata Tuhan hidup kena kepada kita. Supaya orang pergi duduk di hospital tu, pergi hospital berlaku, tapi bukan sia berlaku, maka diri sia tu pilihan daripada Allah. Tuhan pilih pergi balik sia ke dia. Maka kita lihat kampung kita bukan serama banyak ni, banyak lagi. Tapi nya jepuk hok tu suki, jepuk hok ni si kada dia hok tepi tak ada jepuk pada kada. Nyong jepuk hok jauh mari. Supa bandingnya supa kita wak puluk kita wak puluk dia kita kena pada satu orang jauh pun kita pergi pada. Walaupun duk Petong, walaupun duk Malaysia, oleh karena kita kena ke dia. Tapi dia kita beci pada satu orang tepi rumah kita tak royak. Nah pada tu juga malam ni kita boleh mari duduk dalam tempat beripun ni mengingati Allah. Kita nak rasa kata, oh alhamdulillah, hino-hino ku punya pilih wek ku. Pilih mari duduk tempat hak ia berkenih. Pilih mari duduk tempat hak yang dia redha. Kita boleh jadi apa ni? Kita boleh jadi orang Islam ni satu pilihan. Satu pilihan daripada Allah. Maka dalam keadaan Allah Ta'ala pilih kita dah tu, apa pasti di atas kita kena banyak syukur, kena banyak terima kasih. Lek kita kerja tu, kerja apa? Kerja syukur dan kerja terima kasih. Sahabat pernah tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
Bahasa nak kenal weh ahli neraka dengan ahli syurga. Ah, nak tanya, nak royak katanya ahli syurga dengan ahli neraka tak nanti tengok di akhirat. Dunia ni boleh kenal dah. Tapi jangan tengok orang, okay, kita klik tengok kita sendiri. Jangan belajar untuk tengok orang, okay, tapi belajar untuk cari kehudukan diri kita. Mengaji hak mudah sekali, mengaji untuk nak baiki diri ni mudah. Mengaji hak payah sekali, mengaji untuk nak baiki orang, okay, ni payah lalu. Nak pergi demo tu molat dengan orang dia payah. Nampak tak? Kata Nabi katanya tak payah. Nak kena kata ahli ni aku dengan ahli syurga ni tak payah. Apa Nabi kata? Panak ya Nabi kata. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi dia akan bagi Allah ta'ala sedia cedewi kepada kita. Apa gerti? Kalau Allah ta'ala cedek syurga kepada kita, Allah ta'ala muyassar, Allah ta'ala wik kita berasa mudah untuk buat ibadat. Menana eh kata cara tu? Orang ni aku cedek syurga wik dia. Kenapa? Allah ta'ala wik berasa mudah. Berasa mudah lik semayek, berasa mudah lik baca Quran, berasa eh mudah. Tak ada mai berasa eh payah apa kalau benda yang sakut dengan ibadat dan keredaan daripada Allah. Juga ahli niaka pun semacam itu. Gapa ahli niaka? Ahli niaka ni Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah di atas dia buat bagi yang Allah ta'ala sedia cedewik dia. Gapa weh? Kalau Allah ta'ala cedek niaka, Allah ta'ala wik orang tu mudah untuk buat gijalan ke niaka no. Mudah dengan mabuk, mudah dengan tinggal semaya, mudah dengan buat benda maksiat, mudah benda maksiat hak payah bagi dia jadi mudahlah. Nampak tak? Jadi mudah. Zina tu payah tapi bagi dia buat jadi mudah. Tak ada kena menusuk, tak ada kena nama tote tote prak gitu ekot. Ne? Benda maksiat payah habis kederak tapi bagi dia mudah cah menyuri mudah ya teh tak ada kena fikir banyak. Ini menano eh kata Allah telah sedia cah dia bagi hak dia dekat cah. Klik pusing kita sekarang. Sekarang kita rasa kata kita mudah lek mano. Kita cek diri kita kata sekarang kita rasa mudah lek benda yang Allah Taala redha ke kita berasa mudah di atas benda yang Allah Taala merko. Ha klik tanya dulu. Kalau dah mudah lah ibadat, alhamdulillah. Tapi kalau lah mudah lah maksiat, wal ayazubillah, kena istighfar wi banyak pada kita. Kenapa? Mullah Babralo katanya, orang yang Allah, orang yang rajin pergi bukit cerah tu, nak jadi upperima. Dia orang rajin pergi sungai, itu menanak eh kata nak jadi upperboyo. Orang pergi bukit, tak kena boyo cerah, tak kena nenau ni. Dia keedah dia duduk belah tu. Sampai tu kita malam ni boleh beripun tempat yang melia begini ni. Allah ini menana eh kata Allah tak ada tengah redha kepada kita. Nah, pisah cari benda tu boleh. Pisah kita duduk dalam keredaan daripada Allah. Yang utama sekali. Maka kerja dunia ni atau kerja akhirat, kerja dunia ni dua ni banding yang serupa. Ya. Kerja dunia yang nak kerang. Itu kan, wirang banyak. Oh, pikul kayu getah pun sedap. Berat kayu getah, tapi degan kita banyak. Jadi ringan cah. Berasa mudah. Bukit hok tinggi, berasa rendah. Muka kita gerang banyak. Degan kuat, tinggi berasa rendah. Degan kuat, jauh berasa dekat. Ya duduk digan. Deh, itu bentuk kerja. Kerja apa? Kerja hok dunia. Bentuk kerja akhirat pula. Yeah. Bentuk kerja akhirat. Gapa bentuk kerja akhirat? Rai tu ibarat email kita. Orang dia email nama, dia email gagah, dia email kuat. Benar payah, ia berasa mudah. Yeah. Benar payah, tahajud payah. Tapi bagi dia berasa mudah, ia bagi dia. Kenapa? Email dia tu gagah. Nah. Ha. Ya, ada. Nah, apa? Ah, tu. Ha, sos itu. Ha tu, menekat email kita. Sampai tu lah ni benar ibadat mudah pas. Semari jemaah payah kan?
Tak ada payah ngongai pitup sejik pun. Buka luah balas soh kita pun. Kipah angin molek mozek. Tapi nak boleh mari weh. Ulu, ngapa angin? Bukan main nak pecah speaker-speaker. Tapi kerja dunia motong panggil tak weh? Ada tak? Marilah motong. Ada panggil tak weh? Pagi-pagi ada tak? Tak ada. Pakat lagi. Sini ngapangi goyak pula tu haya haya apa assal apa haya alal falah di sini ada di sini marilah sini ada tempat kebutungan sini tempat tua sini tempat butung sini tempat tua tak degih kenapa kerja agama ya pakai iman bukan pakai orang banyak orang ada orang tapi nak sembahyang tak leh ya tak kira orang ni nak apa kerja pakai kakak dan leh. Apa itu mula-mula kita baca Quran ke? Alif Lam Mim. Tak mula-mula tu. Hei tak mula takut kita terlupa. Tanzilul kitabi la raiba fihim. Apa? Tanzilul kitabi la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang ni Quran ni. Gapa? Gapa dia? Tak ada lagi ni. Apa? Ana ana we hening dulu. itu kutik setagi tak apa. Kutik setagi. Ah kutik setagi sikit. Ah nah jangan gaduh-gaduh. Yo punoh-punoh tawajjuh be. Jadi kita nak mai lagi jadi dekat-dekat nak berhenti setagi kita kutiklah. Ah dekat-dekat nak masuk. Ana we tenang dulu. Kecek ya payah dia yo mai dia kutik ah tu du beradoh ni tambah duit jadi tak tahu ke mana halah kita ni ada kita tawajjuh kita hening dulu sebentar kita kok gini ayo pasal dia apa apa nak royak tak tahu lah jadi gitu apa alhamdulillah ha kita pergi dulu ya apa nak royak kata kerja agama ni kakak ime de ime tarok so benar mudah kita berasa payah. Jadi berasa air payah, berasa air tak sedap, terasa air pahit. Ya? Itu keadaan yang kita nak. Ya? Nak betul ke apa? Kerja dunia, pisah mik rai. Rai nak masuk ni buatlah. No? Kena lasak. Kena hunga. Tak ada rai nak masuk dengan kita tidur. Rai nak masuk kita banyak rehat tak? Rai nak masuk di atas kita banyak lopak. Juga email nak kuat duk di atas kita banyak ibadat tengok kita kita keluar dakwah saya duk keluar dakwah dulu oh lu tak boleh dengar suara baik ketal tu nyuk nyuk ngote 40 keluar 40 duk dengar cuma oh duk dengar Quran duk dengar zikir duk dengar taklim duk dengar terdengar ni dia kuat tai mari sampai tu setengah orang dakwah klik 40 tak ada orang bayar dulu tak masuk waktu lagi dia kuat. Tu email tu kau dulu tak leh kira ya kuat kenapa ni ya kakak email dale. Napa tak? Kita email tak agak, dia email tak agak siap. Orang bel yo email dia buruk benar, bo orang bel tu kau nak murah. Allahu akbar Allahu akbar. Bedah deh ha tu cerah tu. Email berkarak tak dah dia tu. Habis tu Nabi kita pesan semua, jadidu imanakum, barulah oleh kamu akan email kamu sebab baru sokmu. Dia baru tu ya sedap. Tengok mutu baru sedap dah. Sedap. Eh? Mutu baru sedap. Ha, gapo lagi? Sika baru sedap dah. Sedap. Bini baru tak kena bergacak dah. Lah ni apa tak sedap? Moga email kita buruk. Tak mula-mula dah lekrok eh. Al-hudalil muttaqin. Siapa dia nak boleh panggil muttaqin? Tak ada kira di semaya lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Semaya kau dulu. Kira beriman dengan benda ghaib dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya di atas benda ghaib. Ha Allah Ta'ala goyak lah kerai. Walaupun tak nampak dengan mata. Tapi hati percaya. Ni kaedah yang pertama. Ya duk dengan percaya. Dia percaya so sedap. Eh, supaya hubah. Dia mau royak Allah. Kalau mau nak tenaga kita gagah. Dia royak kita. Eh, kalau mau nak tenaga mu gagah. Walah nak weh. Munggu cari batu. Hak besar tak lah jamin. Dia kecing tak batu. Tiap-tiap nak kecing, dia kecing tak batu. Kita nak ambil batu tak buka. Tak rasa berat. Kita rasa sedap training ku ni.
Ambil tok lah jam empat tiap kali nak kecincong kecinta batu. Bini kita masuk jam empat batu mak ketakak namo ni hai. Berasa sedap. Walhab batu tu berat tapi hati kita percaya dia kecinta batu semua, tenaga kita nak gagah, tenaga kita nak kuat. Tak ada berasa lemah ngambil batu tu. Nampak? Dengan semaya so ni cukup lekat. Dalam semaya so ni hubak duk situ belakang. Mantaraka salat as-subhi, orang yang tinggal semaya subuh. Yang kita berhenti tinggal sangat kita kata. Tak ada kata kena amur pun serupa lah. Manusia pun remo tak nak sedak mana lagi dengan semaya ni. Mantaraka siapa-siapa dia tinggal salat as-subhi, orang yang suka tinggal semaya subuh, falaisa fi wajhihi nuran, maka Allah Taala cabut tubik nur yang ada pada muka dia. Bukan akhirat lagi lah. Dunia ni pun semaya we kesedah dengan kita. So kira akhirat, kalau dunia semaya tak boleh we kesedah kepada kita, mula habar Allah kata inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Semaya tu we mu berasa eh beci dengan maksiat, tapi dah semaya dah dah berasa sedak dengan maksiat lagi. Ingatlah semaya kita kurang sempurna molek lagi. Sebab dunia semaya nak tegah mu maksiat tak boleh, maka jauh semaya kita nak tegah pada api ni aku, kau jauh lagi. Ngamuk siap semaya kita nak heret nak orang panggil nak tolak tak agak dah. Mok siap sikit sebanyak semaya kita nak heret tak leh dah. Pas bagaimana semaya kita lagi heret api ni aku tu baik. Kau teruk gi lagi. Sampai tu puca kita semaya tu panggil dalil, iman tu madlo kita. Olo ada orang seorang. Dia masuk mengaji di seorang tok guru. Tok guru ajar dia lah. Tok katanya wa fis samaa'i rizqukum, do ajar orang tu. Eh, lek ayat Quran. Wa fis samaa'i rizqukum, langitlah rezeki kamu. Mana rezeki kamu daripada langit. Yo dengar bab kata eh guru bala tu kerak mari taklah hati dia. Rezekiku pada langit. Imej dia kejak. Tidur lek malam tu mimpi. Ya Allah Ta'ala uji dia. Uji, mimpi dengan apa? Mimpi kata ada wali seorang meroyak ke dia. Allah kita misal. Kalau mu nak jadi orang kaya, menggigalilah lek belakang rumah mu tu, bawa panako. Bawa panako tu ada apa? Ada pasu. Di pasu tu ada apa? Ada ngamah, ada ngablie, ada ngapo cukup. Lek mimpi dia. Dolah tu ledah mari. Eh, ah, gali apa? Bawa hati nak gali, ingat guru ya kata dalam Quran, wa fis samaa'i rizqukum, ah rezekiku pada langit bukan lepas ye. Yo dok tegak dengan Quran lagi, tak heranlah mimpi mai rupa nak tak pada belali, dok pada hok tengok ayat dalam Quran tu. Tegak dia. Tidur malam yang kedua. Mimpi mari belah tu lah. Kalau mu nak kepada kekayaan, mungkin gali lek belakang rumah bawah panako, ada satu pasu, dalam pasu ada dengan belia, ada dengan cicing, ada dengan mah cukup lekat. Mimpi situ. Mah ledah mari, duk mikir. Eh gali apa eh? Tapi suara guru yang mari lek eh katena, wa fis samaa'i rizqukum. Duk main hok tu. Nak pergi gali pun nak pergi gali. Tapi dia perintah Allah Ta'ala goyak kata rizku pada langit. Tak boleh gini dari tanah. Kau tu yang goyak di langit. Kau ni ni dari tanah. Oh tekah dia kata. Siapa berapa malam? Siapa tiga malam? Mitilah tu. Suk tak rak. Dia panggil saya nama Heng. Heng. Munak rak kepada kaya. Bahan tu kata nak. Mungkin gali lelaki rumah aku. Aku mimpi tiga malam lah. Pagi namu tak gali diri. Eh, kau nak gali betul. Tapi Allah SWT goyak kata, langit dah rezeki ku bukan leh bumi. Boleh kata aku gali dah. Ha? Apa? Gali. Gurang-gurang lihat belakang rumah ya, apa nak tu, tugung kat kanan tu, biar air matanya gali. Hei, gali-gali, temu payah semua. Bah, temu payah, bah, peluk payah, pak. Lah, ku temu dah. Dahlah, tak ambil kemung sore dia lah. Pum, klik di rumah. Allah mujo tak mujo dia buka pah lepas dia dah ya merah bukan cicing jeking dia kalau dalam paye tu ada jeking, dalam paye tu ada kalau, ada beberapa benda sengak dalam tu belako ya merah
Allah ni tak pada keluar dah. Wah, ya hati kau dah lah. Nyobah yang boleh kot ku ni. Mek payah katuk semula naik tapan aku. Lek malam dah Allah duduk tidur. Naik tapan aku ambil payah. Wahubak wafis sama ya kata. Lepas tu tapan aku pecah. Aku berlalu duduk tidur. Dia duduk bohain tu perasa katanya nak lepas. Wujikin kalau ketik Allah ni. Pada aku letih gali telaga bukan main. Pecah tangan-tangan ni. Dati-dati kita mujikin kalau. Tak ada apa. Maya Allah dah tidak terkejut bunyi gong kata Allah kata nah wa fis samaa'i rizqukum ha gi tengok pak mah saja-saja jatuh gapo tu itu keyakinan Allah Taala royak kena tak waweh dah mari seorang anak murid nak mengaji dengan babo dia tiap-tiap kali anak murid dia nak mengaji pak saat itu kena berenai getok tak ada kena berenai jalan pergi ngaji dengan babu pergi mengaji basah klik ngaji basah pergi mengaji babu alah tu lah so terik tak harap mari tanya babu kata babu babu tak ada ke ayat-ayat wih emor boleh berjalan tak tak aik kata ha wih tak harap wih emor ni pun tak ada ke babu pun nak kata tak pandai apa babu juga wih babu karya sendiri. Bapa kata sekolah nak berjalan tak ait dia dah payah-payah. Wakil apa? Membaca ni, membaca Fatihah. Siapa dia ia kena budu wa ia kena seta'in. Munia alih hati Allah Ta'ala kuasa. Ait tak kuasa. Mereka berjalan lagi. Tok pakai ni dia percaya sungguh bapa dia royak. Tok pakai. Tugung pada rumah bapa pak. Siapa di tepi sungai pak selalu dah. Akit tangan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa dia ia kena budu wa ia ni alah hati. Allah Ta'ala kuasa. Ai tak kuasa. Mek kaki capak pop perak ni. Bapa dah tahu perkara itu natelah. Jadi kerja perak ya dah. Jangan lagi perak pop. Pagi esok tu bapa panggil. Lah. Buat inilah jalan taat lah. Lala kata, weh, apa-apa koyak tu? Apa-apa koyak malah? Lah, lihat dia berkoyak apa-apa hau nyadi juga, weh. Padahal tak ada ledah deh. Tak ada ledah deh kata, siapa-siapa dia berjalan tak air baca lah ni, dah. Tak ada koyak. Tapi kisahnya, tak pakai dah Allah. Dia percaya kok babo dia, dia koyak. Dia yakin. Nak berjalan tak air, ada satu jalan. Apa? Baca Fatihah. Tak ada apa. Lik malam ni babo nak teratik lah. Mai tuk pakai boleh buat lik babo si pun nak teratik lah. Prakak lalu lepik kat tuk pakai weh tidur weh awa-awa sikit weh. Tuk pakai tidur teh pukul 8. Gelak lemak pukul 11 tengah. Babo nak jalan tu takut tergelung lek air tu. Takut tuk pakai nampak. Kerawi lama sikit pukul 12 bangun lah babo. Maya tahjub babo pun. Puah ti. Bono gitu pak cawak ulak dulu lah babo. Sapa di tepi sungai pak selalu lah babo pak akik tukak apa cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mek kaki tok pak kep glub. Bunyi tolong. Tolong nak tolong nak tok pakai tidur mapuh bih dah. Sama-sama Fatihah. Tok pakai pun Fatihah. Dek, babo pun. Tapi kena tak kesih apa babo. Karena ni. Keyakinan tak ada. Lalu ni kita mari semaya. Semaya belakang. Tapi keyakinan tak sama lah. Nampak tak? Keyakinan kita. Kenapa kita tak kena keyakinan? Oleh kerana kita tak kena fadilah. Sampai tu ulama kita suruh kita baca taklim. Baca fadilatul. Kenapa? Ni nak ambil ghairah dalam amal lepas kali kita. Weh kita bersepas kerak eh. Busuk tak sekerak kalau Allah tanya? Busuk. Tapi tu dah tengok. Fokutek sekerak pagi-pagi. Muka dia tak ada nampak busuk sikit habuk. Tak sekerak dapet dakak lebih ada bini dia. Okay. Bini dia tak biasa tak lah tu. Ni sekerak tak dah. Dua hari gitu. Muka manis teng. Wak mutu. Sebenarnya wak mutu sekerak ni. Kena kata hidung. Ya busuk dah. Manalah. Mek kerak dia. Ramah nampak. Kenapa? Ya kena harga.
Kena kata 80 ni. Dia ku jual rumahku sudah. Dia ku jual anakku sendiri. Dia ku jual bini ku boleh pakai yang baru. Walaupun busuk duk dapat yang telah menunggu yang nampak di belakang. Lek janji yang sekerak tu gie-gie yang nampak. Lalu ni kita semaya. Janji yang semaya gapo tak lepas semaya. Kita rasa apa tak? Berapa orang? Tengok kita mata. Boleh sekerak muja ke tak muja? Muja. Mari semaya. Sudah maya pak muja ke tak? Dah. Apa tu lho? Ini weh, dah ayah dah weh, kriak nampak. Tak ada rasa Allah, hari ni ku selamat dah, hari ni ku senil dah. Dah, kenapa? Kita tak kena fadail, tak kena fadilah. Tak kena harga. Kecap masa kapal, kita tak kena harga. Dia tak kena harga, sesuruh pun lah. Abdullah, cuba pergi kek batu tu lah. Tak usah, berat. Pergi kek kau sebentar, tak usah. Hei lah, wah batu tu ada 500, kek berat tu. Kenapa? Nampak harga. Lalu ni Nabi kita koyak harga siap. Dalam amalan ni ada harga belakang. Lepas maya mengorek ada harga. Lepas maya isya ada harga. Lepas maya asar. Semua tu ada harga belakang. Tapi kita tak kaget dengan dia. Tak ada. Seperti saat ni ke? Siapa dia tinggal semaya subuh. Allah Ta'ala cabut nur iman yang ada pada muka. Air muka nak jadi huduk. Air muka tak sedap tengok. Orang tengok muka tak nak herak orang ni. Nampak jadi aku herak. Tak rumahku pada orang ni. Kenapa? Allah Ta'ala cabut nur tubik pada muka dia. Kih pucar daripada suka tinggal semaya subuh. Ha tengok. Sakut ni kita semaya. Sakut dengan air muka kita. Bukan duduk dengan semaya belakang tu. Man taraka salat az-zuhri, orang suka tinggal semaya zuhur, gapo nak jadi? Falaisa, maka tidak ada bagi dia rezekihi barakatan. Allah Ta'ala cabut keberkatan dari rezeki. Duit banyak tapi untuk akhirat nak buat tak leh. Hum nego jual diri dia boleh juta-juta. Eh, bak serak ga nego apa kaya masih tapi untuk nak buat kebajikan mari berasa saya. Cuba tengok kita. Wak pagar rumah berapa ratus ribu, ayah? Hampir 100 ribu. Rasa rugi tak, weh? Dah. Nyak anak pagar, weh, lah. Habis 100 ribu. Pahala, no? Dah apa, eh? Tengitu. Tak ada duduk tak pagar tu, kali. Tapi nak beli mozek habis 20 ribu, weh, sejik, mikir, weh. Kalau, weh, siap. Ya, mari dah, mari dah. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan ya tak wina kita apa sepuluh dengan dia tu. Ya tak boleh kita labo. Rezeki banyak, berkat tak ada. Ni buat apa? Sebab anak ada, soleh tak ada, tak terpakai. Anaknya waladun salihun. Anak ramah, soleh tak ada, tak terpakai. Sebab ada rezeki tak berkat. Tak ada buat jadi kita nak menamah kebajikan tak ada. Kau tu dah takut. Maka setengah asbab yang Allah Ta'ala cabut rezeki kita, keberkatan yang Allah Ta'ala cabut pada rezeki kita, kipa tinggal semaya zuhur. Ayah kata tak rasa tinggal pagi ni tak nampak pada sahaja sore. Haa pulak dah. Nabi kata satu hadis. Nabi kata ni, Nabi katanya salimu al-Yahudi muharmaklah kalau bertemu Yahudi. Orang Yahudi mu kena hormat kalau temu gaya fisika kau ni. Cuba boleh kalau luar-luar mu akik akik dia makan tu. Salimu ala nasara, mu hormat kepada orang nasara. Geti katanya demon nu, Nabi su hormat. Napa ia sakit tulang. Napa tak? Dia lapar akik makan ni wi. Wala tusallimu al yahudi fi ummati. Mu jangan hormat kepada Yahudi dalam kalangan umat aku. Umat Nabi. Kita ni mengaku umat Nabi, tapi Nabi kata dak mu Yahudi dah. Eh panggil Yahudi yang selimut dari kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nampak orang okay? Klik sing klik tengok aku ni Yahudi dah. Wei nampak kita. Jangan main tengok orang. Okay? Siapa dia Yahudi lah kalangan umat Nabi? Allazina yasmi'una al-azana. Orang dengar suara bel. Saya kau. Dengar suara bel saja ke? Tak. Wal iqamata. Ya dengar suara iqamah. Pakuk mana Yahudi? Oh, wala yahduruna al-jama'ata. Ya tak hadir tu baik semari jemaah. Siapa dia tu? Yahudi dalam kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ni dengar rak demo be. Dengar rak dek, dengar rak dek. Dengar. Demo kau mak dengar rak. Dengar. Hari rak. Kalau kau kaki wala we.
kita nak becek tu baik pada Yahudi dengan Nasara. Dia baca semua kan Fatihah kan? Eh, dia baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Siapa maghdub? Maghdub orang sesat. Siapa dia sesat? Yahudi. Waladhdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dan orang sesat siapa dia? Maghdub ni orang yang marah. Ghadabah ghairil ma lain daripada golongan orang yang Allah Taala marah. Siapa dia orang yang Allah Taala marah? Yahudi. Waladhdallin dan jangan ya Allah menjangan ambil aku masuk dalam golongan resak. Siapa dia resak? Nasara. Lah kita duduk ke mana lah ni? Eh? Kita nak lari situ tak lepas. Tapi jangan tengok orang klik pusing klik tengok kita. Mula apa-apa dah kata dia orang bad. Dia dengan sorang bad, dengan sorang bad tak lagi. Aku ni Yahudi dia. Jangan nak kita jadi Yahudi. Jangan. Tak jauh. Dia tak jauh tu gemar kita kaca lagi. Ni kita tengok orang. Nanti jumpa Yahudi belakang tu. Ne? So, tengok. Dia bersakut dengan semaya. Dengan semaya so ni cukup dah. Eh? Awalu. Ma yuhasibu alal abdi yaumal kiamati as-salah. Awal-awal mula-mula amale yang Allah tak nak periksa kepada kita selepas pada kita mati. As-salah. Semaya lu mula-mula yang Allah Ta'ala nak periksa. Belum pada nak pergi amalan lain, Tuhan cek amalan semaya lu mula-mula. Eh? Apa itu semaya ni ulama ibarat sepuluh muka. Semaya ni ibarat mari sepuluh dengan muka. Orang tino wi muka jangan so kaki tepok tak apa. Kena wi mungkin tengok orang tino tu, oh jangan jangan muka yo tu wi hitel tak apa. Tesok dedek budak tu, tak apa. Tak apa selalu dah asal muka jangan. Reti kata des maya so molek, halah zakat tak molek. Tak apa lagi. Tapi kalau kita tengok orang tina seorang, Allah, udah. Tapi dia motor kaya, mulut pun meko tu baik. Buat paham-paham kata. Buat lolok. Mulut sepuluh meko tu, wayak Jawa, ngapana, ngakurak. Dia motor lah, budak tina tu yang kurak itu. Ya, aku muka, hei, warih bena, mek kemung lah. Kenapa? Walaupun amalan lain molek sekali. Zakat molek, sedekah molek, Quran molek, puasa molek. Tapi dia semaya sehuduh. Allah Ta'ala pun semacam itu. Nak di mana? Nak diterima. Semaya tak takau. Semaya ni tak payah. Lek terima ni suku pula lah. Sampai tu lagi mengaji as-salat innas salata alih lepada as-salat agak punya alih lepa alih lelil kamal. Bermula kesempurnaan sembahyang itu. Ha, mana kamal? Bermula kesempurnaan nak hak sempurna. Semaya mana yang Allah Ta'ala nak? Semaya hak sempurna. Oh, bukan kata Allah Ta'ala nak manusia pun nak hak sempurna. Hei, dia mau nak orang tidur seorang. Jangan. Putih, hidup macam, mata molek, tinggi lepah, kaya, tapi gila babi. Nak dah. Eh? Dia nak tak cuba ya. Tak bukan apa, tak sempurna. Jangan tak, jangan eh. Kaya tak, kaya eh. Panah waktu panah, tapi sebulan sekali jadi gok-gok sekali. Jawab kata manusia tu. Kenapa? Karena tak sempurna. Nak royak kata manusia hok tak sempurna manusia tu sih. Pa bagaimana Allah Taala nak semaya kita muka tak sempurna? Eh? Nak ke mana? Pa tiba tengok kita. Bukan dia semaya tak sempurna. Mai semaya tu biar gegeri dah. Mau siapa pak setengah orang tengah rokok. Mau kau baro. Tak kau mau pak tadi ngat lengak sak ikut dia kau. Kadang-kadang mai pak tamu tu pak Allah asak pula. Maya ngak sasak ikut dia. Hai. Mai asmaya kita ni ulama ni. Syekh Maulana Ali Yahya tak set tu mai asmaya dia kalah kenapa? Ya kata mai lab diri Nabi tak mai lab diri nah. Isu nyetak dia. Bagi tu mai asmaya tu tubek pada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Bukan mai kalau kira nak pelai. Hai. La ilaha illallah. Gapo la ilaha illallah? Ugama Allah. Muhammadur Rasulullah gapo? Jalannya Nabi. Mek perintah Allah. Bahkan di atas jalannya hok Nabi no. Baru Allah Taala cak mohu. Tak itu ke? Okay? Sebut kata ugama tu gapo? Perintah Allah.
Sebab kata Muhammad tu apa? Sunnah Nabi. Jalan kita semaya. Bentuk sebagaimana Nabi kita semaya ke dalam. Ha, ni ho-ho letih sekali. Lek semaya habis tu mulah bapa dalam kata. Semaya tak payah nak uih terima ni suku. Mana dalil kata Tuhan terima semaya kita? Kena tengok dalil lah. Eh? Nak tahu kata, oh, amalan yang kita buat sudah daripada Allah Ta'ala terima, tak payah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Sekasih-kasih amalan sisi Allah Subhanahu Ta'ala ialah amalan yang pesan adwam. Amalan yang pesan berkekalan. Siapa-siapa dia boleh berkekalan dengan berjemaah. Ini tanda kata jemaah dia tu Allah Ta'ala terima. Siapa-siapa boleh istiqamah berkekalan di atas baca Quran. Ini mana kata Quran yang dia baca? Allah Ta'ala terima. Lah ni amal apa yang kita istiqamah? Tidak tanya. Berasa kata tak boleh tinggal. Nak buat semua. Gapa? Amal sendiri ni saya tak temu lagi. Dia tak ada lagi ni amal sendiri ni. Orang kecek sendiri pun tak ada lagi. Quran. Istiqamah lagi ingat Quran. Dah. Cuma oh, istiqamah ke lagi? Mari malam ni lah dia mau beripung ni. Entahnya mana nak tu baik. Ha. No istiqomah lagi tak ada. Ya kita istiqomah saya apa tara? Istiqomah kedate tinggal sagi dia tak gi kedate sudah ada dak? Eh? Tak gi kedate sagi saya nah. Waso dok tak kena geno ku ini gata. Eh tidur pak retina kata tidur tidur tengok aklek bukit tak ada ni. Geno tak jenero. Ah tak gi kedame iya. Kenapa? Kerana kita istiqamah. Dan apabila saja itu ikutlah. Apa saja yang kita istiqamah, lama-kelama sifat kasih yang nak mari. Lalu ni apa kita tak kasih ke jemaah? Mungkin kita tak istiqamah dengan jemaah. Apa kita tak kasih kepada baca Quran? Kerana kita tak ada istiqamah dengan baca Quran. Baca kah kejut ke? Tengok nak tidur. Tak baca. Bapak tu tidur gerum. Bila yang baca kata ini dia tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu baru mari. Kita lah tu Nabi kata mun awil lepas bala tubek daripada rumah tangga kamu bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. So baca la haula, baca tak? Baca tak dek? Baca. Baca pergi mana? Pergi kilat. Kalau kilat tak mari lah hala wala taknya mari. Wah, kilat mari lah hala wala quwwata illa billah. Baru mari kita. Ning amalan kita. Wigti kata, wigti kata ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan sisi Allah Subhanahu taala, amalan yang Allah Taala kasih. Wigti kata dah kasih tu hatimu. Mana yang Tuhan terima? Aduam. Tak goyak kata amalan apa? Eh? Tak ada goyak kata Allah Ta'ala kasih kepada amalan semaya. Allah Ta'ala kasih kepada amalan poso. Allah Ta'ala kasih kepada amalan baca Quran. Tak goyak. Ya goyak umum. Kasih apa? Amalan yang pesan kita berkekali. Qalilul amal. Apa? Imam Ghazali kata-kata kita mihak. Qalilul amal ma'at tamam. Khairum min kasirihi ma'an nuksan. Qalilul amal ma'at tamam, sedikitnya amalan tapi ma'at tamam serta sempurna semua tak bisa berhenti dia. Khairum min kasirihi ma'an nuqsan, lebih baik kita buat banyak tapi serta dengan kurang dok nanti. Tasjuh baca Quran. Ini ialah isak dau. Amalah. Noknya ini selah, selah pun seumur, seumur, seumur. Ha ni cari payah orang ni. Habis tu mula apa dalam besar. Lama mana amalan kita tak boleh istiqamah. Kena beringat. Amalan tu Tuhan belum terima lagi. Kena beringat. Ha. 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 Ni. Ha. Kita reboh lah ni. Lalu ni duduk semaya. Tapi semaya tak istiqamah dengan jemaah. Oh, tak ada istiqamah. Tak ada tegak lagi. Habis tu dia kita istiqamah dengan kedai teh. Hari mana tak pergi makan teh di kedai. Walau hantai rumah boleh makan. Tak kena. Tak sedap. Tak hingga sakit kepala. Dah ke situ. Tapi perak kena kafe memayah kafe pula poi. Kelas sani ai kata. Tapi hingga sakit kepala. Kenapa? Ni kerana kita ajar tepat dia. Kenapa tak? Boleh berjemaah. Nah, hujan pun mari, tarak pun mari. Penat oi, mati kok lain ni enggak sekali. Oh, kecek seka-seka kau cuba nak matilah sejek. Masjid malah hai. Mana mati kok mana mau malah gay.
daripada orang yang istiqamah ulik-alik dengan masjid. Orang ni mungkin dia mati dalam masjid, pas kita mati tak lepas pada lima waktu. Mati tak lepas lima waktu, kadang-kadang mati lepas Zuhur, belum Zuhur. Dia dah kek tu rafak kita ni. Daripada tu? Ha, sampai tu we kita kasih-kasih dengan semuanya. Allah, we ingat kata hok ning sorah modal kita nak laba, nak berjaya, duduk di atas semuanya kita sana. Hok lain awak tak pandai dah ke? Bukan tak pandai, malah dulu lagi dah kita. Aneh, habis tu nak betuk apa ni ahli kampung kita pada malam ni gapo we? Istiqomah kita. Ajar kita we tegak dengan boleh semuanya dulu. Nah, kita ajar di kita we tegak di atas kita dengan boleh kita semaya berjemaah ni cukup dah. Tak ada jalan lain dah kita. Nah, pada tak ada jalan lain. Abdullah ibn Maktum. Nah, Abdullah ibn Maktum mata buta. Mata buta. Deh. Nak kutiklah. Kutiklah. Ha, kutiklah. Ha, nah. Kutik dulu. Nah. Nah. Ha, Abdullah ibn Maktum ni mata dia buta. Bawa mata dia buta tu, dia ambil tali. Tengok dia mau usaha. Dia ambil tali ikat di sejek, di tiang sejek dengan rumah dia. Nah, dia ikat. Ambil tali ikat di tiang masjid wisapa di rumah dia. Kenapa? Dia mata buta. Dia nak pergi mudah ke? Pergi tali gi demo. Maka dalam keadaan yang nak pergi tali gi tu deh, setannya tolak. Oh, setan tak boleh main dengan setan ni. Deh, tengok Nabi biasa tanya. Ya Iblis, lima tamnu an ummati anis solatil jamaati. Hei Iblis, wapo mulai umatku tak wismaya jemaah. Ah, bukan main ke? Tengok fok kita klik bukit bagi perempu dah kasi kau ngapiku kayu. Sapa rumah pak tak cukup tanya bini mana cok? Nak gali lokeh. Sudah pada tu pak tanya orang betina pula. Mana tali motor aku nak pasang mutu? Ya gagah. Mek mutu patah tak tahulah orang be. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau kau ya lah. Tak ni yo klik ngaga gagah. Bok gebem lah sakit urat mengatuk tak agak menerak apa boyo wah. Wah moh ya tu. Mudah tak agak. Iblis kata ni, ya Muhammadu, iza kharajat ummatuka lissalatil jamaati. Apabila umat kamu keluar tu daripada rumah menuju untuk negeri semaya jemaah, ana aku ni hum ya haratan, aku demi. Bukan demi tamandalah, demi panah, mau kita panggil demi kuwo. Kita mari semaya, ya demi ni. Sampai ya nak ya tak wigi. Engkali ka cegi sogila tu ime baca lama ini ni. Demo gi go olo gi pangih sute tu tak hidup mana. Hei, demo gi percaya aku tadi jumpa bohoi bohoi tak cak ngam mai rumah jadi. Mai rumah putu hai terimo amomo. Blek dia teko situ. Yo tak wi kita gi kan apa? Yo ugi pun prayon. Kita mari yo demek. Gana-gana ku tak wi dia dia tak wi yo demek. Yo pegai kita. Tengah setengah bawah nak mari mula cucu teriak cekok. Mutu pun bocor, selipar cabuk, selipar raik. Cahaya kau lah. Ya tak boleh tua yang mari. Dari kita mari ya demik. Boleh mari ya demik ni demik banyak buat dia ni. Subuh ya lah. Subuh segar. Yang ni ya lah demik. Sedap tak macam ngorek ni. Nasi tak masak goye. Tak ada lagi. Bini pun tak jangok pun lagi. Anak pun tak tidur lagi. Kedatir tengah buka guys. Semaya. Ya boleh pergi lagi. Subuh ni payah sekali. Sampai tu pia subuh. Setes segar. Kita tu baik semaya, ya demi. Sampai tu gana-gana ku tak wiki. Nih, malam ni ni. Selama mana kita banyak duduk sini, selama tu ya demi. Sampai tu setengah orang nak berdoa, tak ada lupi duduk panggil di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal tu baik nyonya, bahasa tu ya tu baik. Terlagi tanya ya, hey, mak mu nak apa? Kena boleh gaduh kita. Dak, ya kita ada busu tu. Dia, yeah. Tu baik apalah. Tahu tu baik apa, ya tak khabar tu tu baik. Lupi ya demi, ya tak wiki kita wirik. Selama mana kita tak selesai duduk dalam majlis ni, selama mana kita duduk dalam majlis ni tak tubaik, selama tu ya demi. Apa itu malam ni ya demi we lama gak sikit, perik gak sekali. Apa itu orang keluar dakwah, dan kita keluar 40 hari, ya demi 40 hari, perik tak tipu. Apa itu orang dakwah kelepak dengan sejik tu, mula-mula ya lah. Lepas tu, tengok kau. Lah, pergi sejik, ngatuh yang nak buat kita pula. Yang aku tak semaya kan? Cari boleh dia lah. Oh, mula-mula klik tali tak apa ni kita nak tapaknya. Ye, 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 maaf, insyaAllah, insyaAllah. Ah, deh, aku nak turun mana. Eh, mana sejik? Ya, kuat.
Ya setan tak boleh tipu dia. Lapa tak? Setan tak boleh tipu. Orang jaga cuma, oh setan tak tipu lah. Lah. No, awak tak boleh tahu dia gedok dengan orang ni kurmi. Ha, apa itu tengok orang dakwah ke? Tua-tua, lawa-lawa, tak ada. Oh, tapi bak cuma, oh pak sawah dia. Dia mahu nak tipu tak boleh. Dia nak tipu tak boleh, ya cah. Ya tak ada orang nak gantung, nak heret, ya. Cah, sudah. Ha, sakut dengan apa? Sakut. Ha, Abdullah Ibn Maktum. Bawa nak tubek semaya. Jakob, pakai cuk jango. Ha, ni sunat kita lagi semaya. Pakai cuk tu, weh, dia jango. Gak sikit. Weh, pada lagi munajat Allah Ta'ala. Eh, tergamuk tak, weh. Gimoh beno pakai baju, jak bola, jak hijau. Gitu, so tergamuk tak. Berkira dengan otak bodoh-bodoh, tak, weh, kita pun. Eh, beno panggil gimoh dia. Teh baju kat ni. Lepas tu cari waktu, ya. Gamuk ke dak? Terus tanya memang teh ya. Nggih, teh gimana penos ta? Tak gamuk kalau sale baju ta. Ah baju ni, agak tak gamuk. Ya ya malu panah malu kalau ngau ge. Tapi ngau Allah Taala lagi yang mudah-mudah gitu. Tamu semaya rumah, baju tak pakai. Tak ka ni mek piah. Mana piah ya? Bini kata dah tu jeng tu piah tu. Ambil piah pak amon nak pakai dak selit dek belakang sekarang. Semaya ikut si tepi pintu nate. Buka pintu dah aku panah. Allahu akbar deling tengok ke anak nama mutur bawah bismillah wallah ya macam tu ada kuno tu semaya kita sekarang tu nak cari hok molek tak ada lagi ni kita ni eh Abdullah Ibn Maktum pakai cuk jang saya ke isteri dia baju di kuih jangok sikit kena pergi semaya ni. Oh nak pergi rumah raja kena pakai cuk jangok lah melia pergi di apa di tali demo mata tak muton kaca kita mata celak linga molek mutu tak kena start pakai pecek tak leh magi kalau mutu dak kena start tu sehingga je ki jamai dulu kan mutu sepintik ingat tak oh start makan di ekor pop patah kaki lu lah jamai dulu ya ekor ya panak eh mutu sepintik oh pop mutu sesukit yang Allah jetak pop jamin lo ni dak pakai apa cek trum dia tak kena berpom naye magi ke seko tak le magi tu he tak mudah belako roh kita ni cukup lekat ngaji mudah ngaji dah terosak malah buka lagi ya Allah jamin nak ngaji apa Spanyol kena start kereta ke jauh ni pom lah ni dalam rumah tu pun nak buka malah ngah lagi benar hak mudah dok kita dah. Nampak tak? Ha? Abdullah Ibn Maktum pakai cuk jangok jalan. Pergi setan mari tolak. Setan tolak gang bodoh. Bangun pak paling hula. Klik rumah semula pergi tali. Klik apa? Klik nui istri saling baju lain. Tak tergamuk takut gi rumah tu hang baju cemai aku. Mek baju lain yah weh. Misal nama yah dak tahulah amo buh wah bahau tu tu. Nama kita cari hadis. Mana nama ya? Pulak dah. Kita tak tahu buh nama jadi betina sikit. Abdullah Ibn Maktum klik. Bini ya buh baju baru. Pakai cu baru. Jalan pula. Perok. Tolak pula. Rubah tu. Bangun pak sapu. Paling klik. Tak tergamuk lagi. Mak Allah Ta'ala cu cuma. Tengok. Sikit ya cuma. Pasir gitu. Tapi sisi ya demo Allah. Malu weh. Lagi menajak dari rumah Allah. Datang-datang ku. Buat cuma. Klik pula dah. Kita ni mari sejengah bahu sekerah. Tak itu ke? Oloh, Maria sore hamus. Balasa sepai. Oloh, Maria sore dia berkobok. Ha? Gi yang tiga pula. Yang tiga gi pula. Heret tali gi. Siapa yang tiga? Tolak pula yang tiga. Klik pula. Tak perik. Gi yang keempat. Yang keempat. Setan tak berani tolak. Ha, patang kau tu lah. Setan tak berani tu. Setan pergi Abdullah tak kerboh pergi. Jadi setan tulung. Setan pergi pergi payung mak kita panggil. Takut Abdullah kerboh. Geta saja. Abdullah buto tanya, "Mung pia dah pergi aku?" Jadi jawab, "Aku adalah syaitan laknatullah." Weh, aku mana mu? Aku tolak mu tiga kali mu tahu dah. Aku tolak mu nak mari semanya aku tolak mu tiga kali. Bagaimana ke apa mung pergi ku, ku takut mengeboh. Bagaimana? Mu tahu dah. Aku tolak mu yang pertama. Mu klik. Allah Ta'ala ampun habis dosa anak dan isteri kamu.
apa syliking lagu kamu berdosa lah. Buku, buku ku tolak murbah, mungkelek mugi pula. Aku apa habis? Dosa anak dan isteri kamu. Ha, yang kedua aku tolak mengubah, mengkelek, mempakai cuk bayi pula. Aku ampun habis, dosakan segala ibu bapa kamu sudah mati posya. Ha, yang tiga, yang tiga aku tolakmu mengubah. Lepas tu mengubah pak, aku mari pula. Allah Ta'ala ampun habis, dosa ahli Madinah dengan sebab mengsore. Mung sore gi semaya Allah Taala apung bi dosa ahli Madinah. Payah ke apak gane mu tak tolak, dia ku tolak ye ke apak mu rebah mu pakai cuk mai pula. Allah Taala apuh bi dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu ku tahu itu hai apung dosa. Gane mu nyang rebah lah. Apa nak ayat kita tu? Kita mari jemaah ni. Kita tu baik mari semuanya ni. Allah Ta'ala apung dosa anak kita, isteri kita di rumah. Papi ni kita di rumah. Lepaskan mereka dengan maksiat teratanya ke? Demo di rumah, lepaskan maksiat. Tak lepas, kita sendiri tak lepas. Kita menuju mari, jakoh satu jakoh. Allah Ta'ala buat 10 kejahatan. Tak itu dengan jilat hadis tu kan? Satu jakoh yang kita jakoh, Allah Ta'ala cabut 10 kejahatan. Dan Allah Ta'ala tambah 10 kebaikan pada kita. Hei, satu jakoh yang kita jakoh mari tu. Kau ingat ni? Sajakoh ni? Palak lah apa? Supa kita buat 10 kebajikan. 10 kebajikan. Ah, amor nak tanya. Ayah sini. Rok kedak sehari nak buat 10 kebajikan. Rok kedak terlalu tanya. Boleh buat apa tu? Ah, nak tanya. Semaya boleh tak? Semaya boleh tak? Boleh hanya deh. Ah, so kebajikan. Tak apa lagi kita pilih. Poso boleh tu. Baca Quran boleh tak? Boleh. Ah, boh kata dua. Sedekah boleh tak? Boleh. Kata tiga. Boleh. Tolong muslim-muslimat boleh tolong tak? Susah orang boleh tak? Boleh tak? Cerak. Nak bila. Boleh tak? Alih lah. Alih. Ah, tengok. Tiga nak buat ni rasa susah dah. Tiga amalan, tiga kebajikan yang kita nak buat. Tapi satu jakoh yang kita, jakoh kaki mari tu ke. Supaya kita buat 10 kebajikan. Pada dua jakoh, 20 kebajikan. Tiga jakoh, 30 kebajikan. Kira baik. Hodok koyak tu ke. Lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Hak percaya dengan menara ia boleh buat. Kita pasal tak percaya ni. Okey. Ada di itu. Ibu kancau setan mari. Tak sogilah. Mu tak ada lagi semaya tersok kan. Ya kira ban apa tu. Ku lagi semaya tak ada semaya dah sesak selesai. Orang tu lagi semaya cak tengok pakai kena dia main berita duit ku. Apa tu? Ya ya nampak dia. Eh? Allah. Ni. Ya Allah Ta'ala wik pada kita. Kita kalau ibarat anak bosu. Anak bosu ni. Umat lain. Waksa kiasa. Tu umat lain. Umat lain. Waksa kiasa. Tapi umat kita. Umat Nabi kita. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Waksa kiasa 10. Sedekah sekok di kira kata 20. Mangja abil hasanati. Falahu asru amsaliha. Buat satu kebajikan. Ku kira 10. Daben. Doa lah situ. Alah lah. Buku apa malah. Kih daripada pucen kita tak lasak. Kita tak letih kot ni. Habis tu. Dengan kerja ugamu. Kena minta doa ya Allah. Weku boleh kerja ugamu ya Allah. Mumpilih ku seorang. Weku boleh kerja ugamu. Wa'alah mana. Weku jadi kerja. Kalau balasah. Ya Allah. Weku ni. Mucapak lah. Weku kasih main kot balasah. Weku boleh kerja sapu cumi. Ikut lah. Weku boleh kita betuk dok landing kata. Apa? We boleh duk kerja Allah. Jangan. Saya ni orang rasa mujur. Saya ni bukan orang molek. Semua mari ni yap duk di lewat belaka. Tapi Allah Taala capak saya, we boleh duk kecek, we boleh mengajar. Alah ni jadi pelak-pelak pun seria we. Kena duk lah betul dia, kena duk pakai kain serba. Malah cekak panas peluh bih romo ni. Tapi tak ada Allah. Tu hewi kerja ni diku. Malah pun kena pakai. He? Apa dah? Kenapa Allah Ta'ala capok kita hidup beda-beda ni? Tengok. Habis tu kena minta doa. Jangan berasa kata, aku tak ada kerja apa. Mungkin dia makan ke rumah. Hei, tak ada. Apa mau jadi mana? Aku jadi di kampung Tamada. Tanah semaya dah. Dia berasa kata dia di kampung Tamada. Ada di pun. Tanah semaya. Mau nak ada. Tak apa. Dah lah. Kerja hak kita hak ni. Nampak tak? Kacau apa rasa ni kerja buat kita ni. Apa dah tu? Sebab kedate. Buka kedate mari. Ngok kedate. Kita rasa kedate hak kita. Apa nyogi acak semua tu. Sejek pun waktu. Tengok, makan teh lagi ada kedah.
Eh, aketeh lagi ada. Tapi semaya kedah tak ada moyo ikut sei. Maya lagi toh punya semaya. Ikut saya ni. Kenapa? Ni kita tak kena kedah. Apa itu? Wa'u istiqamah le kedah kita. Apa itu? Hok tak biasa mari. We boleh main mengorek dulu. Ajak-ajak. We boleh main mengorek dulu. Tak boleh main mengorek. Hah, mari isya. Tak, lima waktu ni kita boleh mari. Tak so. We saw dulu. We ada atik sari. We ada tanah atik mari juga. Aku kawan mengorek saya. We. Isya. Isya kawan tak ada nak pergi lah. Napa? We ado atik tanah eh kata kita ni pengen lambang orang mukmin. Gapo? Syiar orang Islam Zios Maya Masjid. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ta'ala 'alal jama'ati. Alaikum lazimlah kamu di atas berjemaah karena bahasa dalam jemaah itu pertolongan daripada Allah. Seperti apa jemaah okey? Doa kek tangan berdoa. Tak tahu kata doa hok mano yang Allah Taala terima tak tahu lagi. Doa lah gitu. Nampak tak? Hah, orang ni jadi terimeh. Belum tentu kata Allah tak nak terima doa terimeh. Boleh jadi Allah tak nak terima doa. Datuh dah bucun dengan ada akik tangis. Allah tak nak terima tangis sejak sore. Kita habis. Cukup habis tengok. Mada tak? Labur ke tak labur? Wah sore boleh habis. Muka kita tak tahu kata. Ramai-ramai tu nak kena tangis dia je lah akik. Apa tu nak tekan mari jemaah tu? Tua muda orang tino gapa. Boleh jemaah. Kenapa? Harap-harap apa tu yang terima weh doa Allah ni. Harap-harap apa tu yang terima weh doa Maria tu. Ha, nak kata gini dia yang terima. Habis tu, dia bisa berebut weh kita masuk dalam medan. Gulungnya orang labuk, orang butuh. Kalau dia takut, kita bimbing takut kita masuk dalam gulungnya orang rugi. Nabi ada lagi berdoa. Rabbana, zalamna, anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Nabi ada takut ugi. Setara dia takut ugi pak kita. Tak ceng lom lelai menggerak lagi. Setara Nabi ada ni takut lek ugi. Huh, pak kita weh. Ha, masa takut lek nama lek kita ni. Bukan beringat Allah ku ugi dah. Pak Allah Taala we umur kita bukan main. Nah, bukan main kita. Ayah apa puluh dah? 50 lah mana boleh jadilah. Gaduh kena lu. 50. Deh, 50. Bu kata 50. Ayah 50. Kalau ibarat ayah dia tanah deh, 50 rai. Kalau ibarat tanah ni, ayah tu ayah ni ibarat tanah 50 rai. Banyak dah 50 rai tanah. Banyak dah weh. Tanah 50 rai banyak dah. Banyak nah. Tanam namo atik 50 rai dah. Cek lek tanah. Tanah nak harga mahal, dok di benoh kita tanam lek tah. Walaupun 50 rai tapi ada mucuk, ada kemek, ada pogruduk tak terpakap. Tanah tu murah. Nampak tak? Tapi tanah 30 rai. Tanah 30 rai, tapi 30 rai ada degree. 30 rai ada dengan kau. 30 rai ada dengan kelapa. Mahal lebih pada 50 rai itu lagi. Ya bukan mahal di tanah, ya mahal di benoh tak tanah yang kita cocok tanah. Allah Taala menjadikan kita daripada tanah. So atiba aqalun nas seberaka-beraka manusia man yatabara bima ra'a ya ya ambil fikir di atas benda hok dia nampak tengok tanah Allah aku ni Tuhan buat aku daripada tanah tanah nak ada harga duduk di buah kayu dok gapo maka aku sekarang tanahku sekarang ni tak ada tanah apa tahajud tanah lagi ha jaga-jaga tu pun hidup dak tak tahu main tanah jaga-jaga gini. Tanah gaji pun baju malah. Huh? Pahang tahajud tak ada. Pahang isyrak tak ada. Pahang tuha tak ada. Pahang jemaah jarak-jarak dia. Hai? Pahang sunat awal bimpul tak ada kita. Tak ada sekarang. Pahang terawih. Hari mahu tanah mahu 20 pahang. Kita tanah lapar. Ya cari kau. Orang tu kalau tanah banyak 20 pahang penuh batang. Tanah lapar urak. Nampak tak tu? Oh sampai tu ge Allah Taala we umur pada kita bukan mai 60 rai. Ha, babo umur apa rai dah? 50 juga, 50 rai. Oh ya mulai jadi bahau lah we. Kalau hok 70 we mengaku te we. Oh ni tua 70 dan 50 lagi. Ya tak beraninya. Nah, ha, tanah ni bukan mai. Apa itu kita tahu kata Allah Tuhan menjadiku daripada tanah. Bisa atas kita belajar menan ni. Nak tanya kau, 90 nak pergi tanya dokong, tak ada dah. Ne? Bawa umur 90 baru nak pergi tanya dokong, tak ada nak makan lah lah. Ada kata tak ada nak makan. Tanya lada, tanya kaca tu boleh.
Tapi tanah gua mahanu. Masa ni lah kita tu hewi boleh tanah lagi. Tahajud duk tanah lagi. Nah, pada boleh tanah lagi. Umur ada lagi dek kita nak tanah. Nah, belum dek malah nak dek dak hutane. Tagi mati. Ciak. Nak kata ke, no benar apa ini? Setagi nak pergi ke mana kita? Sebab nak semaya tahajud kena selepas pada tidur. Gitu kena ayah tahajud ke, kena ayah lalu. Tak sah. Ha, dia buat kata mai. Nah, aku puas dengan ayah tahajud aku. Kamu tak ada tidur ikut, ya aku nak maya. Maya. Tapi tak kira tahajud. Dikira kata sunat rawatik apa. Dia panggil sunat mutolok gitu-gitu ya. Apa dah tu? Ha, habis tu hok mana tak belajar tanya lagi, ajar tanya. Tamoh-tamoh lagi kita mari tanya jemaah. Oh. Satu sekali yang kita tanya, supo kita tanya 27 tahun. Semaya jemaah, oh, satu waktu supo kita ni, saat ni ke? Kita semaya mengorek satu waktu, supo kita semaya mengorek 27 kali. Rok kedak nak tanya weh. Maya 27 kali mengorek. Rok kedak rumah. Tak, tak kata tiga orang keak tu mengepek ke yuk. Allah Nabi kau entah tiga tak kurang nah. Subuh dua. Ha. Tengok. Cuma isya satu waktu yang kita sembahyang isya. Supaya mereka agak panggil pala dia menepati supaya kita sembahyang isya sore diri 27 kali. Rak kedak nak tanya. Rak kedak ayah rak nak 27 kali. Bo kata gok, bo kata gok. Gok deh. Gok patah haram maya. Maya sudah kena maya isya pula. Haram tak leh satu, satu waktu kena sekali ya. Kena buat kajian tak leh. Kok iya mana ni ku kajian kena maya ngori tiga kali. Tak leh. Ha. Tapi dah Allah Taala we pisik kita. Satu jemaah yang kita buat, supo kita tanek 27 pau. Omong dia puluh, jemaah pak 27 pau. Omong dia puluh, mai pak 27 pau. Gerai 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 gerai. Allah penuh pau dia. Ha, apa nak tanya kita lagi tanek ke mana lagi? Bila yang kita nak tanek sengoti. Kalau tak tanek tu kau ning, bime-bime takut tanah kita hancur. Nampak apa tak leh lah. Ni tanah tak ada hancur lagi. Duk molek lagi tanah kita. Tanah tu ni. Boleh tanah kerok. Eh tanah. Jangan duk main tanah benda tak molek. Ini tak paham lah. Tanah dia ada paham tak terpakah je. Paham mucuk. Nyanyi lagi aduk. Dosa aja tu. Paham mucuk. Paham keduduk. Hei. Benda tak terpakah. Duk tak tanah kita sekarang. Pas tanah kita nak mahal ke dapat Allah Ta'ala. Muka tak ada apa sekarang. Eh kawe dak atau nak jual tanah sikit weh. Mana? Tulis belakang rumah. Apa rai? Tiga rai. Ada bernama? Ada kemucuk saja. Nggih ah. Orang tak beli tapi tanah tak buka lesak bu tanah ni. Tak buka roh. Jauh dengan rumah orang. Mengata menyata nak jual tanah mu. Ada apa? Dia ya, dak roh belum faham. Dak kon dak weh. Walaupun jauh pada orang. Orang tu pergi cari nah. Karena tanah tu mahal. Klik pada kita. Learning. Allah Ta'ala menjadikan tanah kita. Umur ke yang Allah Ta'ala wik kita. Kira ibarat kata rai. Umur sekarang. 38. 38 rai. Ni saya. 38 rai. Ada tanah pas sekarang lagi. Ya apa? Supaya temur tu lah. Duk tanah juga sikit. Hidup kedok. Tak tahu. Duk bimbing tanah tapi tak hidup. Pas tak pakai. Tanah dia kaya nak kuah tanah tu. Kena gila batin. Tak mau. Kenapa orang tu eh? Ha, kita nak tu. Apa itu? Tanah eh kata semaya kita buah ialah semaya kita we tu we berasa beci kok maksiat. Cela tu. Berasa tengok maksiat, berasa beci, berasa tak sedap dengan maksiat. Ha, ni benar eh kata semaya kita we ser tu. Ada kese. Kenapa orang tu? Tapi kalau duk semaya dah pun maksiat duk duk jadi geletik lagi, duk rasa gerang lagi, ah ke hubat tanah molek tu. Makan dah hubat tapi tak kena kaedah lagi tu. Nah, apa itu? Usho. Usho di akhir kita. Bentuk kita. We boleh jaga semaya berjemaah. Tak ada tempat dah. Yang kita nak cari labo. Kro'e kita tak ada nak baca dah. Zikir tak ada nak mengatik sangat dah. Tak itu ke? Tak ada dah kita kira mudah-mudah. Kita ambil nisbah. Jemaah so we hidup. InsyaAllah. Ingat jemaah so mencukupi habis dah. Ada? Ha, cukup padalah dulu. Pada malam ni. Tak boleh banyak sangat. Nampak setengah belakang lapan nasib je ke arah. Nah, ah, kita berhenti ala qadan dulu. Akhirnya kita wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'atan wa amalan salihatan maqbulah wa sa'adatad darain wa husnal khatimah anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.